SMP dan SMA lokal. Sebagai informasi saja, karena sekali lagi kurikulum merdeka memberikan keleluasaan, memberikan kemerdekaan kepada satuan-satuan pendidik untuk mengembangkan kurikulum khasnya. Namanya apa? Bunga. Buket bunga. Buket bunga. Jodoh terbuat dari mana? Dari apa? Dari kertas kain. Kertas kain. Siapa yang buat? Dominic. Dominic mantap. Dominic sama Alexa. Ini semua sama? Iya. Oke, mantap. Jadi tanggapannya Pak Sekolah apa ini? Mantap. Begitu ya. Iya. Luar biasa. Wah, ini juga dibuat sendiri. Iya, diambil boleh, Kak. Iya, itu nanti main game di sana. Oh. Sama dengan ini. Iya. Ada foto. Game. Game bagaimana? Lalu dilempar begini. Iya. Kasih masuk di sini. Oh, oke. Sini juga. Ada kemarin. Ya, terima kasih. Mau bagaimana? Ya, Pak. Ini ya. Mana lagi? Hasil diskusi kami selama proyek. Jadi ini kegiatan-kegiatan, lalu ini ada poster hasil buatan kami, ini juga. Hello, good morning, and my wishes to all of us. Let's introduce ourselves. We will participate in the project penguatan profil pelajar Pancasila. At this time, please allow me to read the agenda as follows. Opening prayer by Viglio Saukota, President of Student Council. Singing the Indonesian National Anthem, Indonesia Raya, will be led by Nicole Johannes. Speech of the Head of Regional Education and Culture Office, Tomohon City. Speech of the Principal of Lokon St. Nicholas Junior High School, Sir Martinus Senduk, SS and Hum. Performance of Project Team, Bangunlah Jiwa dan Raganya. Tari Nusantara by Benedicta Pangalila and Team. Break snack. Performance of Project Team 2, Bineka Tunggal Ika. Performance of Declamation by Putri Binta. Performance of Project Team 2, so they can carry out their duties properly. We also pray that today's activity can be a blessing to us, can be a benefit to all of us. This is our prayer that we offer you through our intercession of our Christ, our Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, project penguatan profil pelajar Pancasila untuk selebrasi kali ini merupakan yang kedua dilaksanakan di SMP Lokon. Dan saya mau menegaskan bahwa melalui pelaksanaan P5 ini, para siswa menumbuh kembangkan karakter-karakter Pancasila yang kita ketahui ada di 6 elemen, 6 kompetensi yang dikembangkan. Bukan saja dalam proyek atau kegiatan kokurikuler, tetapi dalam segala aktivitas pembelajaran di sekolah.
budaya sekolah, intrakurikuler, kokurikuler dalam hal ini proyek P5, kemudian ekstrakurikuler. Pokoknya segala aktivitas pembelajaran di satuan pendidikan disemangati oleh yang namanya profil pelajar Pancasila.
Apa kabar rekan-rekan?